Riki bu, Riki bu. Asmane sinten bu? Sri Mutrika Pak. Siapa? Sri Mutrika. Panggilanipun? Bu Sri. Bu Sri. Ngasta napa? Kerjaannya apa? Di SD. Di guru SD. Okay. Oh iya. Sekarang masih online. Masih. Masih. Kok jawabnya kok ragu-ragu. Jujur atau menunggu sekolahnya? Masih online. Nah, coba ceritakan kendalanya ngajar murid SD di zaman online. Agak kesulitan, Pak. Kesulitannya apa? Kita untuk melakukan pembelajaran daring, ya. Itu ada yang mereka, paling murid, orang tua itu yang kendalanya, apa itu, jaringan internet. Oh, jaringan internet. Ya. Jaringan internet, kemudian sih, terus tak tekan terus ini ada kendala jaringan internet langkah seorang guru biar ben siswanya tetap iso pinter kita akan percaya itu mau home visit. Oh. Bu, home visit artinya nekani yang ngone omae ini dia, kita jelas ke soalnya kadang-kadang jaringan internetnya rusak, lho pak saya ada kornet di rumah, orang nyambung ya kan, internet itu kan wifi terus kemudian ketika kita melakukan home visit, ternyata informasi dan, so, masih belum diizinkan. Kita masih harus super hati-hati dalam menjaga progres. Kita tidak boleh, tidak diizinkan untuk datang berkerumun. Padahal pada saat itu home visit itu kita melakukan dalam satu kelompok, tiga anak di dalam satu kelompok. Tapi tetap dilakukan. Hanya satu kali, kemudian tidak diizinkan, kita kembali lagi. Terus nilainya di bocah ibu? Nilainya kita mengambil dari mengirim tugas, mengirim video, okay. Video pembelajaran. Jadi insya Allah nilainya tetap api ya, Bu?